الله أكبر، 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 الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Allah subhanahu wa ta'ala pi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanut kulla hakka tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatish-syaithan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa idan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Ma'asiral muslimin Sidang jamaah salat idul Fitri Yang insyaAllah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan Alhamdulillah telah kita tuntaskan Puasa Tarawih Witir Iktikab Tadarus Bayar sakat Sakat harta dan sakat fitrah telah kita tuntaskan Ramadan ini andai saya sekolah, dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu kita yang ada di depan dan sab pertama karena senang menyambut Idul Fitri. Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus tidak dapat ijazah, mereka yang pulang lebih dulu. Itu tidak dapat ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu sawal sama hari ini naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Melihat Ketika naik ke atas mimbar seperti mimbar ini, Beliau menaiki tiga langkah. Ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan "Amin". Langkah kedua, Nabi lagi mengucapkan "Amin". Langkah ketiga, Nabi lagi mengucapkan "Amin". Selesai khutbah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan "Amin" tiga kali, dan tidak biasanya seperti itu. Nabi kemudian menjelaskan. Tadi itu datang malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah berkaitan dengan Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan. Bayangkan saudaraku, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulia malaikat, panglimanya malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, biar puasamu baik, tahajudmu tiap malam, kau tadarus dua kali hatam, tapi kau teteskan air mata orang tuamu. Mu kau sakiti hati orang tuamu. Demi Allah, puasamu tidak ada guna. Puasamu tidak ada akan sampai kepada Allah Maka saudaraku yang masih hidup orang tuanya Bersyukur kalian kepada Allah Muliakan orang tuamu Berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu Jangan kau pernah hitung-hitung untuk orang tuamu Karena kita bisa seperti ini Jasa dari orang tua kita Maka Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah ada orang baik agamanya Bagus ibadahnya tapi dia meneteskan air mata orang tuanya Dia mengecewakan orang tuanya Apa kata Nabi Anak itu Jangankan masuk sorga Baunya sorga dia tidak akan dapat Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya Meskipun sakit Meskipun menderita orang tua kita Lalu kita merawatnya bertahun-tahun Ketahuilah Orang tua yang dirawat itu Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Hatta pernah bertanya, Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, buatlah ibu bapakmu tersenyum. Maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Saudaraku pulang lebaran ini, buat ibu bapakmu tersenyum. Kasih yang hadiah yang terbaik, hibur dia. Buatlah kalian dia bertemu kepadamu. Maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku para remaja, selesai biasa lemaran. Kalian buka baju, kalian buka serban, kalian buka sarung. Tapi kalian pergi tempat hiburan. Memang ada dosamu di tempat hiburan. Datanglah kepada orang tuamu. Cium kakinya. Jangan lepas tangannya sebelum dia katakan. Wak dampangan nak, saya maafkan kamu. Dan kemuliaan orang tua itu luar biasa. Kita belum minta maaf. Belum jabat tangan. Apa kata orang tua kita? Nak, tidak ada dosamu nak. Meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin. Saudaraku, banyak orang dalam rontawan seperti kita ini. Yang ada di batu licin, ingin mencium ibu bapaknya. Ingin mencium tangan ibu bapaknya. Tapi ibu bapaknya ada di Jawa. Dia tidak kembali kampung karena uangnya terbatas. Maka saudaraku yang ada orang tuanya di tempat ini. Kembalilah kalian, buat orang tuamu tersenyum. Maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Dengar firman Allah, Imma yablu ganna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu matoani tomatoamu de nanole ke simursu alena dan ini tinggal di rumahmu jangan kau berkata ah kepadanya jangan kau teteskan air matanya Ayat ini kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Kalau kalian bangun masjid, boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya. Kalau kalian ingin menyumbang pakir miskin, boleh kirim paket sopirmu. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tuamu, jangan kau kirim pakai orang lain, jangan kau suruh orang tua orang lain, tanganmu dan tangannya orang tuamu datang kamu bawakan. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Bagaimana buat kita yang sudah wafat orang tuanya? Ustaz, saya dulu nakal, saya dulu sering mengecewakan orang tua saya. Sekarang, saya sudah hijrah, saya sudah bertobat, tapi orang tua saya sudah tidak ada. Ustadz sudah ada di alam kubur. Agama mengajarkan bagi mereka yang sudah wafat, orang tuanya, satu doakan orang tuamu, doakan bagaimana tidak harus ustadz yang doakan kamu. Tidak harus Pak Imam yang doakan untuk orang tua. Lebih baik kalian yang langsung doakan. Selesai nanti Idul Fitri, kalian ingin mendoakan orang tua, silahkan langsung. Tidak harus ada ayam, tidak harus ada soko, tidak harus ada nasi, kalian duduk menghadap kiblat selesai ini, doakan orang tuamu. Dan tidak harus melalui dasat latif, tidak harus melalui ulama, tidak harus melalui habaib, doakan langsung. Karena doa paling baik untuk orang tuanya dari bibir anaknya. Dasatlah latif doakan orang tuamu belum tentu pernah kenal baik maka doakan apa doanya ustadz tidak harus kau bahasa Arab eh puang tak dampangan dosa anak atau matuaku ya Allah ampuni dosa orang tuaku terima amal ibadahnya lipat gandakan segala kebaikannya lapangkan alam kuburnya jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga tapi ingat saudaraku para ahwat ini makun raya perempuan. Kalau pergi siara kubur, tidak usah kau pergi siara kubur kalau kelihatan auratmu. Tidak usah kalian pergi siara kubur kalau kau tidak mampu menutup auratmu dan pakai jilbab. Kalau kau pergi siara kubur, tidak tutup auratmu. Disiksa orang tuamu di kubur. Seolah-olah malaikat berkata, Hei, lihat ke itu anak gadismu. Datang melihat kamu, dia pertontonkan auratnya. Untuk apa kalian bawa bunga? Untuk apa kalian bawa pandan? Kalau kau tidak datang dengan doa, apalagi sampai kau perlihatkan auratmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang kedua, kalau wafat orang tua, setelah doakan, sedak kaki. Ustaz, saya mau orang tuaku terang kuburnya. Kirimi pembeli lampu di masjid. Ustadz saya mau orang tuaku supaya ada AC di kuburnya. Kirimi pembeli AC di masjid. Insya Allah sudah ada di situ. Bapak yang sudah ada duit di kantong. Niatkan pulang nanti ini berbagi. Supaya orang tua terang kuburnya. Allahu Akbar. Yang ketiga. Cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Adalah mengunjungi karib kerabatnya. Sudah datang orang tua. Masih ada paman kita. Masih ada acil kita. Datangi Mereka. Jangan acil kita yang datang. Jangan paman kita yang datang. Kita yang datangi paman kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Paman saya miskin. Paman saya tidak ada sekolahnya. Jangan lihat itu semua. Tapi agama mengajarkan anak yang datangi saudara bapaknya atau saudara ibunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Yang kedua. Orang yang didoakan tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Lalu malaikat Jibril lagi berdoa Ya Allah Janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya Muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya Muslim Saudaraku Pilkada, pilcalek, pilpres Kadangkala membuat kita pecah persaudaraan Itu keliru dan salah Orang sudah jadi wali kota Orang sudah jadi bupati Orang sudah jadi presiden Orang sudah jadi cal anggota DPR Kalian bertetangga masih musuhan Apa yang kalian dapat? Boleh kalian berpecah Boleh kalian berbeda pilihan Boleh kalian berbeda caleg Berbeda partai Berbeda calon gubernur Silahkan Tapi ajak tasi salah-salah Jangan bercerai-berai Orang yang memutuskan tali persaudaraan Biar puasanya lengkap Tarawehnya tidak ada putus. Sakat sedekahnya baik. 30 malam. Tiap malam tahajud. Tapi dia memutuskan tali persaudaraan. Depan rumahnya bermusuh gara-gara parkir. Sebelah rumahnya bermusuh gara-gara taman. Sebelah kirinya bermusuh gara-gara got. Belakang rumahnya bermusuh gara-gara binatang ternaknya. Dengar ancaman Nabi. deru Atadru ilmu muflis. Tahu tidak kamu pendusta agama? Tahu ndak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak, Bangkerro imato ku akhirat, pailit dia di akhirat nanti. Siapa mereka? Jarusu wahati urahim tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Maka ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku orang Islam, saudara-saudaraku ibu bapak yang hadir di tempat ini, kalau ada yang bermusuhan, kemarin gara-gara tanah, kemarin gara-gara warisan, Kemarin gara-gara pilkada Selesai ini datangi, Jabak tangannya Salawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Jabak erat tangannya Sampaikan kepadanya Maafkan saya Saya hilap Saya keliru Saya mohon maaf Lahir dan batin Selesai itu Kalau berkaitan dengan barang Kembalikan barangnya orang selama barang itu tidak kau kembalikan. Selama itu, barang itu doamu, tidak permaapanmu, tidak diterima. Bapak-bapak yang pernah menyakiti hati istri, minta maaf dan sebut dosamu. Ustadz, bagaimana kalau kita pernah selingkuh? Tidak usah, karena pasti lebih kacau masalahmu. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu Akbar walillahilham. Yang ketiga, yang didoakan oleh Nabi agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Kenapa Nabi menekankan istri yang durhaka kepada suami? Nabi tidak menekankan suami yang durhaka kepada istrinya. Karena kita suami menanggung tanggung jawab dunia sampai akhirat. Ibu-ibu yang ada di atas dan di belakang, dengar baik-baik. Kami ini laki-laki menanggung dosa ibu. Suaminya imam, suaminya pengapal Quran, suaminya mubalik, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya tidak sholat. Nanti di akhirat Allah mencari mana ini suaminya. Kegelak kenaiye. Mana suaminya? Kenapa istrinya begini? Maka suaminya diseret. Kau temani istrimu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu di akhirat. Dunia. Dengar ini bu ibu Malu seorang suami. Kalau istrinya pulang kampung. Baju tahun lalu lebarannya. Masih itu tahun ini. Malu kita sebagai suami. Kalau kita sudah punya anak, tapi masih ngontrak-ngontrak, kita tanggung rasa malu di dunia. Mana pernah istri berpikir, "Malu kalau suaminya tidak pakai cincin." Dunia kita tanggung, berapa banyak seorang suami cari muka, membanting harga dirinya, datang ke bank, minjam uang, kredit, untuk apa, supaya anak istri bahagia di rumah? Berapa banyak suami tidak tidur tengah malam? Untuk apa? Memikirkan perusahaan, bagaimana supaya perusahaan bisa langgeng. Berapa banyak suami jadi tukang gojek, jadi sopir macet mobilnya dan dia tidak telepon istrinya. Eh, macet mobil, eh kempes ban mobil. Dia tidak telepon. Kenapa? Supaya penderitaan suaminya dia tidak rasakan penderitaan oleh istri. Itulah sebabnya kenapa orang yang durhaka, istri yang durhaka kepada suaminya didoakan oleh Nabi agar oleh Jibril agar tidak diterima amal ibadah Ramadannya dan Nabi mengaminkannya. Ada jamaah yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri tidak dijelaskan dalam hadis ini? <tik> Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Kalau ibu-ibu tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya, bukan dengan menghinanya, Bukan dengan menceritakan kejelekannya Tapi jalannya Kamu bisa baik-baik Bukan menghinanya Ada empat golongan Orang yang didoakan oleh Nabi Menjadi bahan bakar api neraka Menjadi bahan bakarnya api neraka Empat jenis perempuan Satu diantaranya adalah Istri yang suka berkata kasar kepada suaminya Istri yang suka memaki suaminya maka ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Selesai lebaran ini Jangan dulu kau ke tetanggamu Jangan dulu kau kepada suaminya orang Jangan dulu kepada bosmu Tapi datang kepada suamimu Minta maaf Bapak-bapak juga Jadilah suami yang baik Karena bagaimana istri kita mau baik Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan Selalu kita berdoa Rabbana Akina Fid dunia hasanah, Hasanah wa yang doa di dalamnya satu diantaranya Ya Allah berikan kami keselamatan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di dunia itu ada empat unsur kata para ulama yang pertama punya suami yang baik punya istri yang baik kita bisa bahagia kita bisa dakwah karena kita punya istri yang baik berbahagia bapak-bapak yang punya istri yang baik saya bisa ceramah seperti ini karena punya istri yang baik. Bayangkan kalau saya mau ceramah di atas mobil, tiba-tiba istri saya WhatsApp. Ustaz, kesetrum anakmu, mana bisa lagi saya ceramah? Maka itulah fungsinya istri: membuat suami keluar, cari nafkah, membuat hati suami tenteram. Jangan malah begitu suami keluar, kita WhatsApp dengan kalimat yang tidak enak, kita kirimi pesan-pesan yang tidak nyaman dibaca. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Sampaikan secara langsung setelah ada suamimu di rumah Supaya dia bisa tenang Fokus bekerja cari nafkah ketika dia ada di luar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Yang kedua unsur pin dunia hasanah Punya anak yang soleh dan soleha Percaya saudara-saudaraku Ketika kita wafat Pergi bapak siara kubur Siapa yang doakan kita Ibu-ibu nih yang ada di atas dan belakang Begitu ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami? Tidak, dia kawin lagi Siapa yang doakan kita? Anak Bagaimana anak kita mau doakan kalau dia tidak pernah diajarkan agama? Lihat anak-anak kita sekarang, lihat anak kita sekarang nanti kalau siara kubur Dia cuma datang ke siara kubur lalu dia tahu OTW siara kubur Sampai dikubur dia foto lagi dirinya pegang batu nisan Kuburan nenek saya Dia tidak ada berdoa maka begitu gambaran kita nanti Ketika koni kibur Bapak ibu sudah dikubur Yang doakan kita anak Kalau anak tidak dididik dengan baik Jangan harap dia akan doakan kita Dan saudaraku Dikubur bukan satu tahun Bukan sepuluh tahun Bapak pergi merantau ke Jawa Orang Jawa merantau ke Batu Licin Kadang nyaman Bulik ikam ke kampung tapi kalau sudah masuk di kubur, ada yang bulik. Karena enak di kubur, bulik kulun. ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Maka alangkah bahagianya. Orang tua di kuburnya. Sudah jadi tulang belulang. Tapi anaknya setiap lima waktu. Di sujud terakhirnya selalu berdoa. Allahumma gefirli. Wali-wali daya. Warhamhumah kamarobayani sagira. Bagaimana ada kita menjadi soleh dan soleha? Tidak usah cemaskan soal kantongnya, tidak usah cemaskan soal isi perutnya, cemaskan ahlak dan agamanya. Dan salah satu cara agar anakmu soleh dan tidak keras hati, tidak kepala batu, jangan kau kasih makan uang haram. Bapak boleh bisnis di luar, tapi hati-hati membawa uang pulang ke rumah. Karena itu akan menjadi darah daging anak dan keturunan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilham Yang keempat Yang disebut pid dunia hasanah Yang ketiga Yaitu punya teman yang baik Teman yang baik bukan tinggi pangkatnya Teman yang baik yang bisa menunjukkan kamu ini baik, ini salah. Itulah teman yang baik. Bagaimana ciri-ciri teman yang baik? Masuk waktu sholat, dia ingatkan kita. Masuk waktu sholat, dia ajak kita sholat. Itulah teman yang baik. Mana lagi teman yang baik? Mereka yang akan hadir ketika susah. Dan dia akan hadir ketika kita senang. Allahu Akbar. Dan yang keempat. Dunia hasanah itu adalah punya harta yang berkah. Harta yang berkah itu bukan jumlahnya banyak. Tapi berapa banyak harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Sidang jamaah idul Fitri yang saya muliakan. Pada akhirnya, Mari kita pelihara amal kita selama bulan suci Ramadan ini. Kalau kita terlibat, anak yang durhaka sama orang tua, putus silaturahmi. Kemudian kita termasuk istri yang durhaka kepada suami. Wala Jangan kau putus asa. Mari mohon ampun kepada Allah, lalu bermaaf-maafan kepada sesama manusia. Inilah tujuan salah satu dihadirkannya ceramah dan... Idul Fitri Berkumpul kita di satu tempat ini Supaya apa? Selesai Idul Fitri Kita saling mendoakan Takabbal minna wa minkum Takabbal ya kerim Siamana wa siamakum Demikian semua ada manfaat Barakallahu li wa izah mu'minin Innahu wal ghafurur rahim